Hai, ketemu lagi dengan aku Jari Jasmine, Jari Jasmine Channel yang imut lucu ngangen minggu bersama anakku. Kita mau kemana, Pian? Mau kemana? Mau ke Sukabumi. Terus kalau jadi ke kampungnya insya Allah kan saya garang 2 jam dari Sukabumi, lewatin jurang-jurang, seru deh. Pertama sya, doain kita ya, ikutin kita terus. Habis dari warung jajan sebelum pergi. Pinter anak scan. Scan berarti sisanya berapa? Enggak ada nabati. Nabatinya habis. Ngapain tuh bocah, gengs? Ngapain? Hello guys. Wow. Kita mampir dulu guys ke pom bensin. Mau pakai nasi ini, Den? Tuh, kok? Ya, kenapa nggak makan? Tete, makan lagi, atuh. Enggak, ntar aja dulu. Atuh, dah sambalnya enak, Cong. Sekarang, jangan lagi tuk-tuk-tuk-tuk. Mau makan. Oh! Lagi, enggak, belum. Apaan sih, Pian? Ayo, foto.
Video. Video. Alan ada durinya eta pian. Jadi enggak. Kemarin teh pusing yang ditanyain. Ini ngomong mali. Tahu enggak lu? Itu. Yang itu sambelnya pedes enggak? Enggak. Ari sama mama pedes doang enggak pedes. Enggak yang enggak pedes. Dulu sih kuat pedes sekarang kan. Siapa yang mau sama kacang? Udah itu. Iya, weh. Kenapa pun enggak. Sakit dulu artinya. Kalau di kampung tuh enak makan. Iya, kerupuk. Kerupuk kena ya. Ada nasi itu mukbang sih, masih cincangnya tadi. Ya, betul. Ini mau enggak ya? Kacang enak deh, coba ini. Udah dulu. Ini. Ini enggak pakai gula itu. Jangan ada alkacet. Ya, minta nasi ya. Nyiuk. Kira itu. Kenapa kebuk bayar atuh? Minta nasi ya, minta nasi. Udah. Kalau nggak direncanain, pernah berangkat kalau direncanain. Masya Allah, Raisa. Ih, pinter banget, masya Allah. Ambil. Terima kasih. Love you, bilang. A few moments later. Lagi sih, gue lagi di Sagaranten, Jampang, Sukabumi. Hai. Oke. Pagi. Jadi. Gak berubah, berubah dikit lah, agak pager. Kita masuk. Jadi Eva mau ke makam ziarah ke adiknya mama, mamahnya dia. Nah guys, sekarang kita mau ke. Itu mah ada motor dua. Satu bawa bapak, satu. Dipinjemin motor. Bang. Udah lo jemput duluan itu. Ayo sekarang. Enggak, lo sama dia. Iya, akar aja sama beliau.
mau naik juga lah, maksud gue mau ditinggal. Terus kalau ngomongin seseorang, ngomongin dia tuh selalu ngebelain begitu. Iya, jadi apa? Mas juga? Ya, I don't like him because he's not my buat me. I don't know, you know, like he bagus banget. Berasa healing, seger banget. Seneng. Nah guys, tadi kan hujan, jadi gak jadi mau ke makamnya. Jadi sekarang ke makam naik motor, 2 motor, 4 orang. Itu makamnya adek mama aku, ibunya ini Babang Bebe, yang suka muncul di vlog aku. Gak suka sih, jarang. Aku di motor ini seneng banget, berasa healing. Pokoknya pemandangan di kampung aku tuh bener-bener kayak ke Sukabumi tuh kayak 2-3 jam kan dari Depok, dari Jakarta. Nanti ke tempat kampung aku itu tuh ngelihat ngelewatin hutan itu jurang-jurang gitu kayak 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi bener-bener perkampungan. Yaudah, yaudah sampai. Yang mana ya? Kata siapa? Yang ini katanya. Yang itu katanya. Katanya yang itu. Dari kemarin salah menyekarnya. Ini dekat Tangubang, kan ini Tangubang. Iya, kok itu coba aja. Doa yang penting. Lupa inget. Jadi ada dua makamnya di sini. Gak sadar dong kebalik pakainya. Buru-buru. Bukannya gituin? Bukannya bersihin itu kuburannya malah si Dede. Itu doain juga itu saudara. Gak nyangka gue deh bersih-bersih. Ini akan menjadi saksi. Kalau dia bersih-bersih. Nih, yang satu malah main skateboard. Parah. Kan gue bilang jangan bang, jangan pakai itu. Iya sih.
Udah yuk guys, udah ziarah. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu. Itu buat apa dek? Ini batu api. Batu api. Maksudnya batu apa? Ini batu batu zaman 2005. Batu apa? 2005. Ini batu apaan? Dulu kan tandanya batu-batu ini. Kok bisa ada lagi? Masih ada. Yuk, ayo dek. Udah, Wak. Udah. Iya bener, itu ada namanya. Ada. Tahu kan Wawugan waktu dulu? Dia kan masih kecil banget, emang tahu. Orang lu masih kecil banget. Enggak, kamu dibuka lagi. Kalau di Islam mah tanah aja. Ayo tuh. Ya Allah itu. Jeplak kan gua bilang, Bang, aduh si Babang udah warna pink itu. Kok punya mama lagi? Lo bersihin ya. Si malah ke situ, itu kotor. Kita naik lagi, guys. Ayo. Ayo itu nungguin tuh, Dek. Ayo. Ayo aman sih, Bang. Ayo, ayo. Doa enggak sih lu, Bang? Gak usah, Dek, gak usah. Alhamdulillah rabbil alamin udah kelar dari ziarah. Doain juga ya, guys, semoga dosa-dosa almarhum dan almarhumah itu diampunin sama Allah. Dan diringankan juga amal ibadahnya diterima.